Aku udah ready. Udah siap, udah dipanggil juga di bawah. Kita mau berangkat ke acara pernikahan kali ini di Makassar. Lu jual berapa pin? Kalau jual mahal biar gua pakai mic mahal. Selamat selamat pagi guys. Pagi ini hari Jumat. Gua ada di Bali. Gua mau terbang ke Makassar hari ini karena ada pekerjaan. Ada wedding, jadi aku akan berangkat dari Denpasar menuju ke Ujung Pandang gitu. Jadi sudah hampir 2 bulan ada di Bali. Ya 1,5 bulan lah. Jadi nanti kita bulan Juni baru pulang. Dan buat kalian semuanya, teman-teman fans Judika dimanapun berada, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dimanapun kalian berada, tetap stay safe, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Walaupun saat-saat ini memang agak susah untuk nonton konsernya Judika, dan ini pun kalau ada kita sangat ketat protokol kesehatannya. Seperti hari ini tuh wedding, sudah pasti tamunya terbatas, sudah pasti semuanya harus tes COVID antigen dan juga PCR. Jadi seperti aku udah tes kemarin, bawa suratnya juga, dan sekarang kita akan berangkat ke bandara. Doakan lancar performnya, dan sengaja aku videokan karena aku tahu kalian sudah kangen sama konser-konser menyanyi. Oke, okay, let's go. Nusa Dua. Jadi ini sudah hotel keberapa kita kunjungi di Bali, dan masih sepi juga di kondisi di Bali, tidak ramai. Kemarin habis lebaran, waktu lebaran sedikit ada naik pengunjung di Bali ini, tapi masih daerah-daerah Ubud, daerah Legian tuh masih seperti kota mati gitu, karena masih sepi banget. Jadi mudah-mudahan setelah semuanya vaksin, setelah semuanya menjaga benar-benar protokol kesehatan, keadaan bisa membaik dan kita perlahan-lahan bisa bangkit, wisata-wisata di Indonesia juga bisa bangkit. Let's go, semangat semuanya. Udah di bandara guys, kalian bisa lihat nih masih sepi sekali di bandara. Dan gue tadi udah check-in, sekarang kita mau ke gate. Kita sambil nunggu, kita mau berangkat ke Denpasar. Let's go. Tetap semangat guys, ikutin terus. Nanti gue bakalan nyanyi lagu apa gue. Bye. Sudah di mobil kita guys. Tadi agak ribet di pintu keluar, jadi kita langsung ke mobil. Oke.
Oke, kita menuju hotel sekarang. Oke, teman-teman semua, gue udah nyampe di Makassar. Silakan ikutin saya masuk ke kamar saya. Nah, kita ada di Rindra Hotel. Ini ruang living room ya, buat nonton, buat santai, buat duduk-duduk. Nah, kita langsung masuk ke kamar kita, kamar utama. Nah, saya buka dikit biar agak terang. Tuh. Nah, ada lihat dong, welcome to the Rindra Makassar, dear Mr. Judika. Lihat dong, masukin tuh ya, zoom. Terima kasih buat penyambutannya Rindra Hotel, thank you. Saya lihat tempatnya keren, ternyata di luar masih ada. Dari sini kelihatan ada terasnya guys, kalian dari sini aja tuh. Oh aduh, bisa jacuzzi di sana sambil memandang pantai. Oh, nggak kalah sama Bali ternyata di sini. Oke guys, karena masih agak lelah dan sebentar lagi 3:30, sekarang 3:00, 3:30 kita mau check sound, jadi mau siap-siap dulu, mau istirahat sekalian. Biasanya langsung menyiapkan baju untuk nanti di pressing sama asisten aku yang lagi pegang kamera. Jadi sampai ketemu nanti di check sound. Ya. Belum istirahat, kayaknya sayang kalau aku nggak liatin terasnya. Tadi aku udah sempat sebutin. Nih aku sekarang ada di teras. Bisa lihat pemandangan di sana. Terasnya luas, ada tempat jacuzzi. Biasanya buat santai-santai sambil menikmati udara. Ya, udara bebas tuh. Pemandangannya langsung ke pantai. Oke guys, aku udah ready, udah siap, udah dipanggil juga di bawah. Kita mau berangkat ke acara pernikahan kali ini di Makassar, deket dari hotel Rindra paling 3 menit. Doain lancar semuanya, sampai ketemu di panggung. Let's go! Foto dulu dari keluarga tadi supaya semakin erat hubungan. Happy wedding. Nah ini lagi biasanya orang lain. Nah ini karena kangen kan pak salmen sendiri minta bisnis kayaknya. Ponakan gua namanya juga. Baru ini salmen yang bisnis ini kan artisnya. Lu jual berapa pintar? Enggak ini ponakan kita loh. Lu kalau jual malder gua pakai mic mahal.
Namanya Huda. Huda. Istrinya Lili. Huda. Huda. Huda berapa? Huda Lili. Huda Nurul Huda. Ayo. Huda apa Huda? Huda. Huda, oh, Nurul Huda. Ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga, ya. Hai Huda dan juga Lili, happy wedding day buat kalian berdua. Semoga bahagia, lancar semuanya dan sampai maut kalian bisa selalu bersama. Tuh dia jual berapa kita nggak tahu lah. Nyanyi ah ini lagunya. Pernikahannya siapa namanya? Ah. Rocky dan Vinta. List lagu requestnya nih. When I See You Smile, Beautiful in White, Cinta Karena Cinta Sampai Kau Jadi Milikku Perfect, Thank You For Loving Me. Standby. Nanti diiringi Just Even. Tuh, udah standby kata itu. Standby ya? Iya. Namanya tadi siapa? Lupa gua. Rocky dan Vinta. Rocky dan Vinta, Rocky dan Vinta. Ear dulu guys. Guys, guys. Maaf. Siap, kita jalan.
guys. Kita kesini, sudah selesai. Aduh, lumayan tuh. Keringet, basah juga. Padahal cuma nyanyi 6 lagu, tapi lihat antusiasmenya teman-teman, tujuh kaholik, tamu-tamu yang hadir di pernikahan Rocky dan Vinta tadi. Terobatilah sedikit kangen untuk konser lagi, dan kebetulan tadi semuanya ikut nyanyi. Walaupun masih harus tetap kita kasih tahu terus untuk menjaga prokes ya, karena kadang-kadang kalau nyanyi nih kalau udah lupa semuanya, wah bisa lupa segalanya gitu. Jadi kita ingat-ingatin terus, walaupun keadaan belum bisa seperti dulu lagi konsernya, minimal kita tetap bisa beraktivitas, bisa nyanyi-nyanyi, bisa karaokean bareng, tapi dengan catatan yang cukup banyak, harus duduk, pakai masker, kadang-kadang gak nyaman, tapi ya kita harus sama-sama bisa sembuh dari, bisa menang dari COVID ini. Oke guys, aku mau istirahat, karena besok pagi langsung ke Bali lagi. Ya, Bali lagi, ketemu anak-anak lagi. Ginilah kegiatan setiap kalau manggung, ya habis manggung masuk kamar, bersih-bersih, nonton-nonton TV sambil tidur, bah, besok yang pulang lagi. Oke, stay safe guys semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, subscribe terus YouTube channelnya Judika Duma. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, terinspirasi juga dengan video-video yang kita...